Bang, apa benar ikan nila itu perlu dipuasakan? Jadi begini penjelasan saya ya guys. Dari beberapa literatur yang saya baca dan dari pengalaman yang sudah saya jalani, dalam budidaya ikan nila dengan sistem bioflok perlu memuasakan ikan nila minimal 1 kali dalam seminggu. Puasa yang saya lakukan di dalam kolam saya ini ialah dengan tidak memberikan ikan nila makan sama sekali dalam 1 hari penuh. Tujuan dari ikan nila ini puasa, yang pertama untuk menghemat pemberian pelet. Yang kedua, dengan tidak memberi ikan makan, maka secara otomatis naluri ikan akan memakan flok-flok yang ada di dalam kolam. Sehingga kepadatan flok tetap